sopan santun telah hilang, dan aku akan mengembalikannya. Oke guys, balik lagi di channel YouTube gua Munirul Ihwan. Jadi guys, di sini ada requestan dari Hero Clean yang epic skin terbarunya ya guys ya. Nah, oke guys, jadi di sini gua ingetin lagi ke kalian kalau di channel gua ini seluruh skinnya tuh no password-passwordan, satu pun enggak ada yang pakai password ya guys ya. Dan download-nya pun enggak ribet karena via Mediafire. Jadi kalian tunggu apa lagi, buruan subscribe ya. Kalau minimal kalian like sama komen aja lah kalau kalian udah download ya guys ya. Oke, langsung aja tanpa basa-basi karena gua agak suka basa-basi, kita ke inti videonya. Sikat bosku. Nah, oke guys, jadi di sini udah ada clean epic. Langkah selanjutnya di sini gua mau jelasin bagaimana sih cara pemasangannya. Cara pemasangannya silakan klik sekali di tulisan clean epic, kemudian pilih ekstrak di sini dan akan muncul folder clean epic. Kalian klik aja sekali, kemudian langkah selanjutnya silakan kalian lihat tuh di sudut kanan atas ada logo checklist, kalian klik sekali, kemudian klik logo art audio dan UI. Langkah selanjutnya silakan klik tahan lama di salah satu dari ketiga folder ini. Misalkan klik tahan lamanya di folder audio atau di UI. Boleh, misalkan klik tahan lama. Langkah selanjutnya pilih salin, kemudian pilih memori perangkat yang di sudut kiri atas, kemudian di sini kita pilih folder Android, yang ini kita pilih folder data, dan selanjutnya cari aja folder data dari game Mobile Legends, namanya itu com.mobile.legends ya guys ya. Punya kalian mungkin ada di tengah-tengah sini atau di mana ya, pokoknya kalian cari aja folder com.mobile.legends. kalau udah ketemu klik sekali, pilih folder files, yang ini kita pilih Dragon 2017, yang ini kita pilih folder assets, dan tampilin aja ke folder assets ini. Untuk cara menempelkannya, klik logo bulatan warna biru yang di sudut kanan bawah, kemudian kotak kecil yang ada tulisan lakukan ke semua file itu wajib kalian checklist dengan cara klik sekali, nanti ke checklist. Nah, seperti itu ya, wajib kalian checklist. Langkah selanjutnya yang terakhir yaitu kita pilih ganti guys, yang di sudut kanan bawah kita klik sekali ganti, kemudian kita tunggu aja proses loadingnya sampai selesai ya guys ya. Nah, oke guys, kalau proses loadingnya udah selesai berarti selesai juga pemasangannya, yang pastinya kalian lihat sendiri kan nggak ada sama sekali disuruh masukin password karena selalu no password-passwordan, downloadnya pun nggak ribet ya guys ya. Oke guys, sekian dulu video dari gua. So, basa-basinya nggak ada kan? Langsung sat-sat gasken. Oke, kalau kalian mau request komen aja di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya guys. Bye, sikat.